Presiden Prabowo Subianto meminta agar menteri-menterinya bergerak cepat dalam mempersiapkan implementasi program makan bergizi gratis. Ia juga menegaskan bagi jajarannya yang tidak mendukung program ini agar keluar dari kabinet yang dipimpinnya. Ini disampaikan Prabowo dalam arahannya di sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan. Presiden bilang butuh waktu dalam implementasi program makan bergizi gratis. Namun ia yakin target yang telah dihitung bisa terlaksana. Ia juga menegaskan bagi jajarannya yang tidak mendukung program ini untuk keluar dari kabinet. Kemudian program makan bergizi, Badan Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia.